burungnya. Oh, bukan bang burung. Wow, ini namanya pohon apa? Luar biasa. Pohon serut Bapak Nanang dari Kebumen. Bagus, bagus. Bapak Nanang dari Kebumen. Umurnya sudah bertahun-tahun. Lanjut kita geser. Ini juga serut lagi. Ada Bapak Siswoyo dari Wonosobo. Pak Siswoyo dari Wonosobo ini. Bagus. Luar biasa. Luar biasa ini. Sudah bertahun-tahun ini dibuat dengan kesabaran, akhirnya menjadikan pohon ini jadi tak pohon yang luar biasa. Ini pohon Cihensi dari Sleman, Yogyakarta. Sepertinya sangat tua ini. Lanjutkan. Lulu. Apa ini? Pohon kok seperti ini? Tumbuhnya di batu-batu. Pohon apa ini? Sepertinya ini pohon serut. Betul. Kita cek. Oh iya, ternyata ini pohon serut dari Kebumen, Pak Menanang juga ini. Lanjut, pohon apa ini? Saya belum pernah dengar ini pohon seperti ini. Pohon apa ini ya? Londopen. Oh, londopen ini dari Purworejo. Pak Kelik. Pak Kelik siapa ya? Pak Kelik. Ini asem ini. Saya tahu ini apa. Ini asem ini. Asem. Punya siapa? Oh, punya Mbah Karin dari Kebumen. Mbah Karin, ini punya Anda. Ini coba ini. Oh, ini serut juga dari Pak Ahmar Kebumen. Seperti apa bentuknya? Wah, sepertinya bagus sih, besar. Good. Bagus. Ya. Ini dari Kimeng, dari Purworejo, punya Bapak Agus Rianto. Coba tengok. Kok akar semua ini? Oh, seperti ini. Bagus. Gini. Oh, ini pohon cendrawasih dari Banjar Patroman, Bapak punya Bapak Rahmat. Sepertinya. Seperti apa? Ini pohon serut. Pohon serut. Bagus. Ini pohon serut juga. Siapa tahu ada sundul bolongnya dalam. Oh, enggak ada.